Sahur enggak? Ya sahur lah, masa enggak? Oke guys, kali ini kita lihat nih ada Mas Delva, Mbak Happy dan Mas Gilga ya guys. Terpantau adem ayem aja. Jadi sama-sama sudah bahagia. Mbak Happy sudah menemukan pasangan yang dicintainya, begitupun juga dengan Mas Delva nih sudah menemukan Mbak Dinda Tera tuh. Jadi nggak ada yang saling menyakiti ya guys, insya Allah. Oh iya, ini tadi Mas Delva sempat live meskipun sebentar ya guys, katanya menepati janji karena udah bilang mau live begitu guys, jadi biar nggak ingkar janji katanya. Oh iya, selain itu Mas Delva juga bangunin Mbak Dinda loh teman-teman. Kalian dibangunin siapa nih sahurnya? Mohon bersabar, ini tidak berlaku untuk yang jomblo. Bangun Ibu Negara, waktunya sahur nih. Halo, sahur. Yuk lemulet. Ayo, lemulet tok caca. Bangun. Oh ya guys, nanti bakalan ada duet sama Ibu Negaranya katanya. Doain aja ya. Ada duet sama Ibu Negara gak apa? Insyaallah. Saat live tadi ada yang kocak nih guys, sampai Mas Delva gak kuat nahan ketawa. Katanya nih ada yang komen, "Mas, sahurnya sama bebek gandul." Kata Mas Delva, "Bukan bebek gandul, Mbak, tapi bebek gantung." Mungkin mbaknya salah ketik kali ya, atau mungkin mbaknya baru bangun tidur jadi salah nyebut, mau nyebut bebek gantung malah bebek gandul. Mas, sahur bebek gandul ya. So, bebek gandul gantung mbak. Mbak, jenengi bebek gantung mbak. Sanes bebek gandul. Aku gak iso bayang nih mbak, bebek iso gondel gandul.